Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota. Dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa menjadi suci di dalam. Shalom saudaraku, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan anugerahnya kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah Inovative Generation. Mari saudaraku, kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan sama-sama kita mengucapkan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mulia dan luhur, berkorban banyak.
Saudaraku, mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Telah kulihat
Ini doa kami Tuhan, ampunilah kami. Amin. Saudaraku, kita bersuka cita karena kita sudah mendengar berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Cover.
Mari teman-teman sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami datang kembali kepadamu Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk boleh mengilhami kami, menginspirasi kami, menuntun kami, membukakan pikiran dan hati kami untuk mengenal, memahami kebenaran firman. Dan bila Engkau sendiri yang boleh bersabda kepada kami melalui hamba-Mu ini. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, pembacaan firman kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Demikian bunyinya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut aturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan kita, teman-teman sekalian, berbahagialah kita yang mendengarkannya dan menjadikannya bagian dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Siapa yang mau menderita? Saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Ya. Ngapain hidup yang diberikan oleh Tuhan ini kemudian kita jalani untuk menderita? Penderitaan merupakan sesuatu yang sangat dihindari oleh manusia. Yang dicari oleh manusia adalah kebalikannya, yaitu keamanan dan kenyamanan. Kalau bisa seenak mungkin, saya akan cari yang itu. Saya akan usahakan apapun yang menyenangkan saya, yang enak buat saya. Hidup yang baik adalah hidup yang penuh dengan kesenangan, kenyamanan, dan ketenangan. Ini yang biasa dilakukan, dicari oleh orang-orang di seluruh dunia, teman-teman sekalian. Tapi bagaimana dengan penderitaan? Apakah di antara teman-teman ada yang tidak pernah menderita? Hal ini menarik, kenapa teman-teman? Karena setiap orang punya definisi masing-masing tentang penderitaan itu sendiri. Ada orang yang harus kena matahari gitu ya, kepanasan 32 derajat udah bilang ini penderitaan. Tapi ada orang yang mengatakan dengan 34 derajat ini masih oke. Okay. Ya, fine-fine aja. Ada banyak orang yang 80% orang dalam kehidupannya mengeluh akan penderitaan mereka. Dan hanya 20% orang yang kemudian bisa menikmati hidupnya dengan penuh kebahagiaan walaupun dia berkata harus ada penderitaan dalam. Tapi teman-teman pertanyaannya, apakah harus ada penderitaan dalam hidup kita? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, begitu ya, Paulus mengatakan kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikut menderita merupakan satu ajakan dari Paulus. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang dicari oleh orang dan juga kita. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan bahwa definisi penderitaan itu bisa berbeda-beda bagi tiap orang, maka tiap generasi, setiap orang punya pemahamannya sendiri-sendiri tentang apa yang disebut dengan penderitaan. Beda-beda. Ya, itu yang menarik. Dan bagaimana kemudian kita bisa menentukan apakah ini menderita atau tidak, itu ada banyak aspeknya. Bisa dilihat dari berbagai aspek. Ya, tidak serta-merta kemudian A sama dengan A gitu ya. Bukan matematika, bukan sesuatu ilmu yang pasti. Tapi sangat-sangat subjektif. Nah, teman-teman sekalian, penderitaan lahir dari tekanan. Dan dalam kehidupan kita tidak ada satu orang pun yang pernah hidup tanpa adanya tekanan. Tekanan merupakan teman manusia. Ya. Dan dari zaman kapanpun sampai sekarang, kita semua adalah orang-orang yang hidup dalam tekanan. Nah, tetapi tekanan-tekanan yang ada itu berbeda setiap orang atau setiap generasi. Seorang kaum muda, anak muda yang datang dari keluarga yang baik-baik saja, misalnya ya,
keluarga yang ekonominya menengah ke atas begitu, tidak pernah punya masalah soal keuangan. Akan melihat penderitaan berbeda dengan orang lain ya, seorang anak muda yang kehidupan ekonominya pas-pasan. Untuk membeli HP seharga 2 juta saja, mesti nabung 1 tahun misalnya. Sementara bagi anak ini, beli HP yang 17 juta, 20 juta, cukup dengan minta kepada orang tuanya. Selesai. Ya. Nah, cara kita melihat tekanan dan penderitaan berbeda. Tekanan menjadi sesuatu yang sangat besar bagi anak muda yang kaya ini saat teman-temannya semuanya punya HP yang 17 juta dan dia tidak punya. Berapa besar tekanannya? Tergantung dari si anak muda ini. Tetapi bagi si anak yang ekonominya tidak kaya gitu ya, mungkin HP 17 juta tidak jadi masalah karena teman-teman juga nggak ada yang punya. Ya. Sehingga tidak menjadikan dirinya atau menjadi melihat itu sebagai satu tekanan yang membuat dia harus menderita. Ini penting kita bisa lihat kenapa, karena setiap orang berbeda-beda. Ya. Dan rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, ya, setiap curhatan orang tentang penderitaan bisa jadi merupakan sesuatu yang sangat berat bagi dia. Walaupun mungkin bisa jadi itu sesuatu yang ringan buat saya. Ya. Tetapi yang kemudian Rasul Paulus mau katakan adalah bahwa hidup ini adalah bagian di mana kita harus ikut serta dalam penderitaannya Kristus. Ya. Kita harus fokus kepada apa yang sedang kita lakukan. Ya, untuk apa? Untuk memperoleh mahkota sebagai juara. Ya, ada pola-pola yang kemudian harus kita ikuti, yang kemudian mau tidak mau ada penderitaan yang hadir di dalamnya. Ada tekanan-tekanan yang hadir di dalamnya. Saat kita hidup dalam komunitas, ya, dimanapun kita berada, di rumah kita punya tekanan sebagai seorang anak, kita punya tekanan sebagai seorang kakak atau tekanan sebagai seorang adik. Ada penderitaan tertentu di mana saya harus turut pada orang tua walaupun menurut saya orang tua saya salah. Atau disuruh sesuatu yang saya tidak mau lakukan. Ya. Ada tekanan penderitaan sebagai seorang adik, anak paling bungsu misalnya. Ya, jika kemudian semuanya dibanding-bandingkan dengan si kakak. Ada penderitaan bagi seorang anak sulung ketika dia harus terus-menerus menjagai, merawat adiknya, ya. Diberikan tanggung jawab lebih, kamu harus jadi contoh yang baik, dan segala macam yang lain. Itu baru di rumah. Di sekolah, di tempat kita kuliah, di tempat kita kerja, ya, selalu ada peer pressure, tekanan orang teman sebaya. Ya, baik dari penampilan, baik dari segi ekonomi, dari segi hal-hal yang lain, prestasi misalnya. Selalu ada tekanan-tekanan. Tekanan penderitaan di mana saya biasanya ya belajar segini, nilainya ya 7 bagi saya udah cukup. Buat teman saya, oh itu 9, 9 semua. Saya mau gak mau harus memaksa diri gitu ya untuk bisa mendapatkan nilai yang sama minimal. Ada pressure, ada tekanan. Tempat kerja juga begitu. Wah, lihat rekan-rekan kerja saya ambisius semua. Sementara saya orang yang sangat santai. Saya harus bagaimana ini, stres sekali nih, menderita banget nih begini. Ada tekanan-tekanan yang kita suka atau tidak suka harus hadapi. Pun demikian dengan di gereja. Kamu sebagai orang Kristen di gereja harus begini, harus begitu, harus begini. Ya. Ada tantangan, ada tatanan, ada aturan yang mengikat kita, yang membuat kita tertekan. Saya rasanya tidak bisa menjadi diri saya sendiri saat saya di gereja. Menarik. Padahal justru di gereja adalah tempat kita bisa merasa diterima apa adanya. Sebagai rumah. Bukan sebagai suatu tempat di mana saya harus kelihatan suci, harus kelihatan saleh, harus kelihatan oke, baik-baik saja. Padahal saya punya banyak masalah, banyak pergumulan. Ya. Banyak hal yang bikin saya galau. Kadang-kadang saya mungkin bingung mempertanyakan, saya percaya nggak sama Kristus misalnya. Tapi bagaimana mungkin saya bisa hadir di gereja dengan kondisi saya seperti itu? Karena sepertinya ada tekanan-tekanan yang mengharuskan saya seperti sesuatu yang baik. Ya. Dan itu membuat saya kalau ke gereja menjadi menderita, misalnya, teman-teman. Ya. Maka penderitaan ada di mana-mana. Kita tidak bisa memungkiri itu. Nah, ada orang-orang yang kemudian ya melihat penderitaan dengan kacamata-kacamata yang berbeda. Ada orang-orang yang melihat penderitaan ya karena dipengaruhi oleh didikan. Didikan orang tua, didikan sekelilingnya misalnya, ya lingkungan.
ada juga pengaruh dari sekolah, ada pengaruh dari teman-teman, sehingga faktor yang mempengaruhi orang melihat penderitaan bisa berbeda-beda. Ya. Dan kemudian rekan-rekan sekalian ya, tingkatan stres juga bisa berbeda-beda. Ada orang yang dikasih beban A, stres. Ada orang yang dikasih beban B, biasa-biasa saja. Ada orang yang dikasih beban A, ya, senang, ringan sekali rasanya. Ya. Ini yang menarik yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita di zaman ini atau dimanapun kita berada. Ada orang juga yang kemudian menderita karena dia merasa dia harus menyenangkan setiap orang. Di rumah dia harus menyenangkan orang tuanya, kakak, adiknya. Di sekolah dia harus menyenangkan teman-temannya, di tempat kuliah, di tempat kerja. Dia seorang people pleaser istilahnya. Ya, padahal kita tahu bahwa orang yang hidupnya berusaha menyenangkan orang lain adalah orang bodoh, begitu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Akhirnya, ujung-ujungnya biasanya orang-orang ini stres. Dan dia kemudian melihat bahwa hidup ini begitu menderita. Kenapa? Karena saya harus menyenangkan si ini, menyenangkan si itu. Si ini dan si itu berbeda. Capek saya. Gitu ya. Belum juga bagaimana saya tuh bukan orang yang seperti ini, tapi saya harus menjadi begini supaya dia senang. Ya. Saya menuruti si A, saya menuruti si B, supaya mereka senang. Saya nggak mau punya musuh. Tetapi ujung-ujungnya kita yang menderita juga. Ada juga orang-orang yang kemudian menderita, kenapa? Karena merasa fisiknya tidak sempurna. Tampang saya jelek, saya tidak punya banyak harta, saya tidak punya banyak teman, kulit saya hitam, saya gendut, saya kurus, saya pendek, saya ketinggian, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, dia galau, dia stres terus-menerus, dia merasa hidup ini adalah penderitaan. Kenapa? Karena saya tidak pernah merasa saya cukup baik. Saya tidak pernah merasa saya cukup ganteng, tidak cukup cantik, dan lain-lain. Saya selalu kalah dibandingkan dengan orang-orang lain yang saya kagumi, yang saya lihat, wow, luar biasa. Bahkan saya merasa galau, merasa stres, karena apa? Sosial media saya pengikutnya cuma sedikit. Followernya cuma sedikit, yang nge-like cuma sedikit kalau saya posting sesuatu. Dibandingkan dengan teman-teman saya yang luar biasa. Mengapa hidup itu harus menderita seperti itu? Ya, ada orang-orang yang bertanya seperti itu, teman-teman. Melihat penderitaan dengan kacamata yang seperti itu. Ya. Nah, yang sulit adalah teman-teman saat kita kemudian merasa stres dan merasa menderita. Biasanya kita pikirin terus-menerus itu penderitaan. Kita terfokus kepada masalah kita. Dan itu yang kemudian mau diluruskan oleh Rasul Paulus. Bahwa, ya, ya, perhatikanlah bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya apa? Artinya bahwa kita mesti belajar fokus kepada apa yang harusnya kita lakukan. Jika kita adalah seorang petani, maka tugas kita adalah menjalankan atau mengerjakan lahan kita dengan sebaik-baiknya, mengusahakan begitu ya, supaya hasilnya bisa baik dan kita yang menikmati itu. Nah, teman-teman sekalian, fokus itu penting. Ya. Karena fokus itu yang bisa membuat kita hanya melihat pada satu titik saja, sementara dalam kehidupan ada begitu banyak titik-titik yang lain. Ya, cara-cara pandang yang lain yang bisa membuat kita melihat dengan kacamata yang berbeda. Hari ini kita bukan mau bahas soal penderitaan atau tips-tips bagaimana caranya saya menghadapi penderitaan, bukan. Atau mungkin dari penderitaan, bukan. Hari ini kita bicara soal sudut pandang. Karena kalau kita bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda, maka kita bisa melihat dan menghadapi penderitaan dengan cara yang berbeda. Dan saya berdoa, berharap, itu yang kemudian membuat hidup teman-teman mengalami perubahan. Menjadi lebih oke tentunya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, penderitaan itu berhubungan dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan daya juang, dan yang kedua adalah dengan daya tahan. Ya, yang pertama juang, yang kedua tahan. Tahan bicara soal bagaimana saya bertahan. Juang artinya apa yang usaha yang saya lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Dan daya itu bicara soal kemampuan. Setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda-beda oleh Tuhan. Tetapi saya yakin dalam setiap diri kita, Tuhan tidak pernah memberikan kita atau masalah penderitaan yang kita hadapi tidak pernah lebih dari kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk melihat bahwa hidup ya yang ada penderitaannya adalah bagian hidup yang normal. Bagian hidup yang wajar. Bukan sesuatu yang harus kita hindari.
bukan harus kita lari dari penderitaan. Ya. Tetapi ada orang yang bilang begini, Kak, teman saya tuh lembek banget, ya, dia lemah begitu. Begini aja nggak kuat, begini aja tidak bisa. Itu bagaimana, Kak? Nah, teman-teman, saya punya cerita. Ada seorang anak muda yang baru lulus kuliah, kemudian curhat sama saya. Kocep, susah banget ya mau cari pekerjaan. Saya udah lamar sana-sini, masih juga nggak dapat panggilan. Masih juga nggak diterima. Capek kalau begitu rasanya. Kenapa sih mesti bekerja? Katanya gitu ya. Kemudian saya tanya sama dia, kamu ngelamar ke berapa tempat? Saya udah lamar ke 6 tempat, katanya. Ya. Terus saya diam. Saya ketawa. Kamu ngelamar baru 6 tempat dan sudah bilang capek. Dan bilang susah. Sementara saya punya teman juga yang udah melamar ke 30 tempat, masih juga belum diterima, dan dia masih terus bikin surat lamaran, mencoba sana sini, lihat lamaran di Job Street dan segala macam. Ya. Apakah saya bisa membandingkan si A dan si B? Dengan konteksnya bisa, dengan karakternya mungkin tidak. Karena tiap orang berbeda-beda begitu. Ya. Tapi saya tahu bahwa si Kak ini adalah seorang anak muda yang dari dulunya tidak pernah dapat masalah. Selalu orang tuanya berusaha menghindari dia dari penderitaan dan masalah-masalah. Mengapa? Karena orang tuanya dulu menderita. Ya, dan orang tua kita, anak-anak muda zaman dulu, generasi X begitu ya, atau baby boomers, rata-rata punya banyak penderitaan yang mereka tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama. Sehingga mereka berusaha untuk memberikan apa yang bisa mereka lakukan supaya anaknya tidak menderita. Ya, tetapi, saudara-saudara, teman-teman sekalian, ya, kadang-kadang ya, mereka lupa bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Yang membuat kita kemudian menjadi orang. Yang membuat kita kemudian punya daya tahan dan daya juang. Dengan meminimalkan penderitaan atau menghindari penderitaan, maka kita bertumbuh menjadi orang yang tidak kuat. Tidak bisa bertahan, tidak bisa berjuang. Ya, contohnya tadi, 6 kali ngelamar sudah merasa capek, susah cari kerja. Ya. Apakah kalau gitu salah orang tuanya? Ya, saya mau bilang betul. Tapi apakah itu yang menentukan hidup kita? Karena hidup kita punya kita. Yang berhasil saya, bukan orang tua saya. Kalau mereka mendidik saya A, bisa nggak saya menjadi B? Bisa. Kalau saya sadar, saya bisa berubah. Saya bisa menentukan banyak hal. Tidak mudah, tentu. Dalam hidup tidak ada yang mudah, seharusnya. Ya, kemudahan itu bonus, teman-teman. Untuk kita bisa nikmati, ya, bisa istirahat dari bagian-bagian perjuangan kehidupan yang lain. Dan itu yang membuat hidup jadi dinamis dan seru sebenarnya. Karena ada penderitaan di dalamnya. Penderitaan adalah sesuatu yang harusnya kita embrace. Kita terima sebagai bagian kehidupan, begitu ya, yang kita hadapi, bukan kita jauhi, bukan kita hindari, begitu. Thomas Alva Edison, teman-teman pasti tahu, ya, waktu dia menemukan bola lampu itu hasil percobaan yang ke-1000, teman-teman. Kemudian orang bilang, wah, Anda gagal 999 kali berarti. Tapi Thomas Alva Edison mengatakan apa? Tidak, saya berhasil menemukan 999 kali cara yang tidak benar untuk menyalakan listrik atau lampu. Kacamata dia, cara pandang dia, ya, melihat penderitaan atau usaha, itu berbeda sekali. Bukan dengan kacamata masalah atau kegagalan, tetapi dengan kacamata penemuan dan keberhasilan. Saya berhasil menemukan bahwa cara ini tidak baik, tidak tepat. Saya menemukan sesuatu yang positif. Demikian pun dalam penderitaan yang kita harus hadapi, teman-teman. Kita bisa menemukan begitu banyak hal yang terpendam, yang luar biasa dalam diri kita, yang tidak kita pernah sadari, saat kita menghadapi itu dengan kacamata yang benar. Ya. Jadi, bukan kita mengolok-olok teman kita yang rasanya lebih lemah, lebih rendah daripada kita, tapi kita bisa belajar memahami mereka dengan cara pandang mereka, sambil membukakan satu cara pandang baru bagaimana kita melihat masalah. Hadir bagi mereka ya sebagai teman, sebagai companion, untuk bisa mengangkat mereka berjuang
menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi atau penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi, dan juga kita menghadapi penderitaan yang harus kita hadapi. Tuhan memberikan kita kemampuan lebih daripada yang kita bayangkan. Penderitaan membuat kita belajar memiliki karakter yang kuat. Ya, kalau kita baca di Roma 5 ayat 3-5, teman-teman bisa coba lihat gitu ya, bahwa penderitaan melahirkan tahan uji, kesabaran melahirkan tahan uji. Tahan uji melahirkan kepercayaan dan harapan, dan semuanya dalam Roh Kudus begitu. Ya. Ada kekuatan besar yang diberikan melalui penderitaan. Dan itu membuat kita bisa menjadi manusia yang merasa whole, merasa utuh, merasa tidak kosong, tidak ada yang bolong-bolong yang mesti diisi oleh orang-orang tertentu atau hal-hal tertentu. Karena kadang-kadang orang merasa ada yang kosong dan mencari tempat-tempat yang tidak benar, yang tidak cocok, yang tidak tepat. Kenapa? Karena saya merasa menderita ada kekosongan itu. Ya. Hadapilah penderitaan. Gunakan cara pandang yang berbeda untuk bisa melihat penderitaan-penderitaan yang teman-teman sedang hadapi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa panggilan kita sebagai anak-anak muda Kristen adalah berusaha mencapai garis finish. Ya, perlombaan seperti Paulus dikatakan juga di sini. Dan perlombaan itu bicara soal apa, teman-teman? Ya. Perlombaan itu bicara soal usaha, perjuangan. Ya, bukan wah, ya 1 2 3 kali gagal selesai. Tapi saya mau teruskan sampai saya bisa mencapai garis akhir. Permasalahan kita, teman-teman, adalah kita tidak pernah melihat kepada garis akhirnya. Kita hanya melihat pada keadaan sekarang. Dan keadaan yang sekarang itu yang membuat kita kemudian mudah menyerah. Karena begitu keadaan sekarang kita semuanya negatif, kita bisa bilang, sudahlah. Ya. Tidak perlu lagi saya menderita. Saya mending cari yang lain. Berhenti yang ini, buat yang baru, lakukan yang berbeda. Misalnya, bisa, tetapi apakah itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki? Apakah itu yang melatih karakter kita? Ya, daya juang kita, daya tahan kita, grit kita, teman-teman. Jika kita melihat pada konteks hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, maka yang mau Tuhan katakan, seperti yang Rasul Paulus katakan adalah, sebagai seorang yang sedang berlomba, ya, kita harus melatih diri. Kita harus menghadapi tekanan-tekanan tadi. Dan semakin besar tekanannya, semakin kuat kita. Semakin tahan uji kita, semakin kita punya daya juang yang besar juga. Dan itu yang membuat kita menjadi pemenang-pemenang, teman-teman sekalian. Ya, karena tidak ada penderitaan kita yang lebih besar daripada kemampuan dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terakhir, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, penderitaan mau bicara tentang bagaimana kita belajar melihat dan bergantung pada Tuhan. Di dalam penderitaan kita menyadari, saya adalah orang yang sangat terbatas, saya orang yang sangat rapuh, saya orang yang sangat lemah, dan saya butuh Tuhan. Saya tidak bisa menjalani ini sendirian. Ya, ada satu lagu yang luar biasa keren kan, "You'll never walk alone." Kamu tidak pernah berjalan sendirian. Kalau kamu melihat ke kiri dan ke kanan, ya, dan juga ke atas, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, yang menjaga kita supaya kita tidak jatuh berdebam. Dia hadir buat kita senantiasa, teman-teman. Lihatlah sedikit keluar dari masalah kita. Lihatlah sedikit keluar dari penderitaan kita. Dan kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Jadi bagi kita sekalian, teman-teman sekalian, ya, penderitaan adalah satu bagian dalam kehidupan di mana kita bisa belajar menyadari bahwa kita adalah orang yang terbatas. Dan penderitaan juga bisa membuat kita belajar menyadari betapa tidak terbatasnya Tuhan. Di momen itu kita bisa belajar bagaimana saya bergantung sama Tuhan. Bagaimana saya berserah sama Tuhan. Bagaimana saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagaimana saya tidak mau meninggalkan Tuhan dalam hidup saya. Karena Dia yang memberikan kekuatan lebih besar dibandingkan apa yang bisa saya bayangkan untuk menghadapi segala hal yang ada di depan saya. Oleh karena itu, teman-teman, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan menjadi kunci bagaimana kita melihat penderitaan. Bagaimana kita menghadapi penderitaan tadi. Dan biarlah kasih Tuhan, karunia Tuhan,
dan kekuatan yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita menghadapi segala hal-hal tadi. Dan jangan lupa, ada teman-teman kita di kiri kanan, ada orang-orang lain yang juga bisa membantu kita. Terkadang dalam penderitaan kita suka melihat tidak ada orang, tidak ada teman yang bersedia membantu kita. Tapi dengan kacamata yang berbeda, kita bisa melihat pada Allah dan Dia akan menghadirkan orang-orang tertentu untuk hadir membantu kita, menyertai kita, mendorong kita, minimal mendengarkan kita. Kasih Tuhan menguatkan kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan karena pada ibadah pada hari ini, kami dapat bersekutu dengan saudara-saudara kami dimanapun berada. Kami pada saat ini berdoa untuk pemerintah dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati pemerintah dan negara kami dengan segala permasalahan yang ada, baik sosial, ekonomi maupun budaya. Kiranya Tuhan sertai Bapak Jokowi dalam memimpin negara ini sehingga negara ini tetap sejahtera di dalam perlindungan tangan kasih-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami di dalam pelayanan pada saat-saat ini penuh pergumulan ya Tuhan, di mana gereja kami harus menangani segala permasalahan yang ada di jemaat ini, baik di dalam orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan berkati dengan programnya Tetulung, yang dimana untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan, kiranya Tuhan sertai sehingga program ini dapat tercapai tujuannya. Demikian pula untuk anak-anak kami yang mengalami permasalahan di dalam pendidikan, kiranya Tuhan pimpin dan saudara-saudara kami ini dapat menyelesaikan studinya dengan baik, dengan lulus yang memuaskan dan dapat memperoleh pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan. Demikian pula untuk mereka yang bergumul karena masalah-masalah lain, Tuhan sertai sehingga dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan penuh sukacita karena Tuhan sendiri pula yang menyelesaikan permasalahan yang ada. Tuhan, Tuhan Maha Baik yang senantiasa melimpahkan berkat kepada kami, pada saat ini pula kami bersyukur karena Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga layak di hadapan Tuhan dan dapat berguna bagi pelayanan gereja kami. Tuhan berkati pula yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan kebijakan sehingga persembahan ini tepat guna bagi kebutuhan gereja GKI Kejayan ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan dengan mengingat 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terangi oleh cahaya firman Tuhan.
sekalian, marilah kita pulang dengan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk menghadapi kehidupan dan menyatakan damai di dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.